suruh ngacung aja, yang nggak siap kerja di sini ngacung sama saya. Rencana akan di yang ada seperti dua, Pak. Sudah menjemput ke sini. Itu terus, ya. Kemudian berarti nanti masih 39 ini di, itu akan dirawat dengan petugas sendiri, ya, Pak. Akan berkala setiap jam 7 sampai jam 7 malam, jam 7 pagi sampai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. 12 jam kami. Ini ada tempat kayak asrama gitu nggak ada ya? Kalau asrama ya tempatnya mbak-mbak itu, Bapak, asramanya. Tapi kalau asrama maksudnya asrama tempat tidur apa gitu, ya, ada, Bapak. Untuk sebenarnya suatu contoh pegawai yang juga ada asrama. Ya, pegawai. Rumah dinas, ya, rumah dinas pimpinan, ada, Bapak. Tapi di dalam? Di belakang sama di ini, Bapak. Tetap lingkungan, jadi satu lingkungan. Ya, sekarang mulai ditutup, dibatasi orang keluar masuk kecuali yang ada di sini dan perawat. Baik. Ya. Jadi kalau pegawai yang keluar masuk, dia dipastikan bisa disiplin ya. Kalau nggak bisa disiplin, dia nggak boleh keluar di tempat ini. Sementara ini disiplin, Bapak, sesuai arahan kami dan teman-teman sesuai untuk. Karena di sini sudah hasilnya negatif, itu pertama dasarnya, sehingga teman-teman di sini tidak semudah keluar masuk. Ya kalau kemudian yang keluar gitu, masuk lagi ke sini, itu bisa tidurnya di rumah nih. Ya betul. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Karena kemungkinan kan kemarin dari sana juga ngambilnya, toh ngambilnya penyakit kan dari sana, kan? Betul nggak? Kemarin yang sudah apa menyusuri sudah di. Ya. Nah, susah manajemen di sini begini, karena ini sudah kejadian, baik. Harus lebih ketat, Pak. Nah, kalau ada asrama di sini, ini negaranya yang memanggil, merah putihnya yang manggil. Jadi daripada nulari wong liya manggil, orang untuk mulai. Sampai sekian hari. Sampai yang di rumah sakit pulang semua, negatif semua. Iya, sampai semuanya beres, sehingga keluarganya nanti bisa aman, orangnya bisa aman. Pak Doni itu nggak pernah pulang kantor terus di sana. Sama. Atau dokter-dokter yang mengobati itu juga nggak pulang dia. Sehingga nggak bisa ketemu keluarganya jarak jauh, karena sudah kejadian. Jadi kalau nggak nanti tambah tinggi lagi. Dan coba nanti konsultasi deh. Jadi maksud saya, kita nggak bisa jamin disiplin itu. Karena kan ketularannya tidak dari sini lah. Sudah di-trace dulu, sudah tracing dulu. Tracingnya? Karena yang dari info dari Kota Palembang itu, yang di sini kan tidak keluar, tidak pernah dikunjungi. Iya. Jadi begini, Bapak, waktu timbulnya tahu itu dari sini, mbah-mbah di sini. Kan biasa kami kerjasama dengan misalkan sakit apa-apa dan semua dengan puskesmas dan lah setelah itu diperiksakan di sana. Terus di apa dibawa ke rumah sakit. Meninggal. Hasilnya belum ada. Kemudian teman-teman pegawai ini biasanya kalau meninggalkan yang upokoro kan sini dengan lingkungan dengan mungkin Bapak kalau normal. Nah waktu awal itu sehingga teman-teman ini termasuk yang kena sekarang Pak Solikin yang PLT-nya dulu ikut kerja tapi sesuai dengan protokol kesehatan seperti ini. Nah setelah itu dimakam, COVID-nya apa namanya, swab-nya turun, positif. Setelah itu ada lagi tanggal 22 Bapak. Sebelum itu disuap semuanya. Disuap semuanya dulu baik PM-nya, BK-nya semuanya swab. Ternyata hasilnya antara lain karyawan itu 9. Nah, 9 terus ada lagi tanggal 22 meninggal, Bapak. Itu swabnya juga belum keluar.
terus dimakamkan secara kan tapi lewat rumah sakit semua, karyawan tidak ikut, sehingga proktologi kesehatan sudah jalan. Hasilnya setelah itu belum keluar hasilnya Bapak, itu belum keluar hasilnya, setelah keluarnya yang meninggal itu ternyata juga kena. Masnya dari mana Pak Bapak? Tugas ambulan. Terus akhirnya protokolnya kan dia nggak cuci tangan terus masuk. Tapi sudah di sini tadi lah, sudah di sini jadi datang sudah bersih, sudah bersihan gitu. Tapi dia dari luar tadi. Mungkin dari depan ini dari sekitar lingkungan sini aja. Ya, malah disepelekan. Kecuali dia ngerti ya, lumayan suka mendimal. Ya, ya. Tahu tak? Itu dia maksudnya nggak disiplin. Baik, terima kasih. Jadi Pak kalau udah gini langsung di sini tingkat 1 ini dia perlu dikunci, ada tutup begitu, mau masuk dijaga. Ya. Siapapun. Ya. Itu namanya ketat. Sudah Pak, itu tadi sudah nyimpul sih aja ngayal sih wong ki mau mlebu tak cek kok. Maksudnya kalau pas ada tamu ini jenengan kan enggak tahu tuh tadi masuk satu. Iya, nah, gitu loh Pak. Itu disiplin. Oh, cuman dari depan udah nang warung ketemu banyak orang. Orangnya di sana nggak tahu. Baik. Itu maksud saya disiplin ya. Jadi saya minta tata ulang yang seketat-ketatnya. Kalau nggak bisa Pak. Kalau nggak ya nanti suruh ngacung aja yang nggak siap kerja di sini ngacung sama saya. Baik. Tapi kalau udah siap kerja harus disiplin. Kalau nggak biasa ramai di sini nggak boleh keluar. Sehingga betul-betul kita bisa mengisolasi. Wah, tapi nggak enak. Ya sudah, jadi pegawai negara semua nunggu. Paham ya? Jadi jenengan tanggung jawabnya di situ. Jadi betul-betul kalau sudah kondisi seperti ini, keluar masuk semua harus disiplin. Semua disiplin, siapapun. Bahkan nanti kita tanya Pak Gubernur, nanti pagi ini enggak, saya mau di sini aja. Saya tidak akan mau ngambil risiko yang lebih berat gitu ya. Bukan nggak mau, nggak apa-apa, tapi ini sengaja saya datangkan, saya datangi ke sini untuk memastikan. Maka waktu kejadian langsung Pak Yuli, Pak Sarwo kirim, malam itu juga, segera. Itu biar jebret, set kunci. Nah, setelah itu bisa jalan. Ya. Ini perlu diasistensi kali Pak Sarwo lagi. Diasistensi pakai protokol, itu Pak Alex lah, terserah lah. Dikasih protokol yang anu Pak, ketat. Bahwa betul-betul itu restricted betul. Betul-betul restricted. Kalau enggak bisa. Karena ini kan kelompoknya rentan semua tadi kan, itu bahaya. Maka yang kita disiplin. Semua di antara kita ngomong begitu, disiplin, tapi sajanya ya biasa saja. Ini saya ingatkan saja. Tapi yang di sini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Dijaga ya semua ya. Ya, ya dijaga kalau ketemu mereka ya protokolnya diketati. APD cukup ya? Cukup Pak. Jadi cukup ya. Protokol yang di sana sudah. Ini sudah bawa masuk harus menggunakan seperti ini. Ya. Untuk PSM juga yang cukup. Yang sini. Jadi sekarang yang positif dan ada di sini berapa orang? Tidak ada. Semua sudah negatif. Negatif. Semua sudah negatif. Ya. Karena sudah di clean up negatif, maka tolong yang dari apa namanya di sini, Bian ya. Diketatin di sini sehingga jangan sampai ada penularan. Semua negatif ya? Negatif. Dalam ini ya? Iya. Semua dalam maupun karyawan? Karyawan. Ya. Nah, teman-teman karyawan, karena jenengan pulang, masuk, tolong semuanya anu menjaga disiplin yang tinggi ya. Yang tinggi karena panjenengan nanti ikut rentan juga. Karena biar hari, tiap hari berhubungan. Mungkin ya keluarganya juga sama, puterane, garwane, semua dijaga. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau dari situ.